Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mat Hitung Channel. Bobara PE34 dari Relix Nusantara. Ini dia. Oke. Kita buka ya. Nah, ini pertama ini batnya, Bor. Dia lumayan oke pegangannya. Untuk warnanya di sini warnanya merah, Bor. Kemudian untuk real seatnya, nah di sini udah Fuji, Bor, real seatnya. Jadi lumayan tidak diragukan lagi lah. Kemudian juga di sini ada dudukan buat gimbal, Bro. Yang wah, mantep gak tuh. Nah ternyata karet dudukan gimbalnya itu Fuji juga. Tuh, kelihatan nggak? Iya, di batnya itu ada karbonnya juga. Kemudian, nah di sini lubang untuk join rodnya, Bro. Oke, kita langsung buka joinnya. Ini agak panjang juga. Nah, ini dia ternyata ada tulisannya, Bro. Ini ada tulisan, ya, kena joran. Kita benerin dulu, Bro. Oke. Nah, di sini ada tulisannya, Bro. Relix Nusantara Bobara PE34. Nah, di sini ada keterangannya juga. Blur WT-nya itu dari 25 sampai 60 gram. Kemudian PE34 untuk panjangnya itu di sekitaran 228 sampai 230 cm, Bro. Untuk warnanya itu oke, di sini merah. Nah, bahannya itu dia udah karbon, Bro. Tapi karbon holo, tapi lumayan juga nih, agak kaku. Nih, bahannya karbon holo. Kita coba pasang. Ini, Bro, dimasukin ke sini, Bro, pasangnya, Bro. Set. Nah, ini emang setelannya itu dia nggak mentok sampai dalam, tapi udah lumayan gigit. Tinggal dipasang grillnya. Nah, untuk grillnya gue juga masih cari rekomendasi. Nanti bakal gue bikin juga di sini untuk keterangan grill yang gue pakai apa. Sampai kita tes gentak, Bro. Oke. Ini dia. Nah, untuk ringnya nih agak beda nih, Bro. Dia itu agak biru ternyata, Bro. Dia dari Fuji juga. Ini tuh disebutnya phase light. Ringnya beda sama Fuji yang lain.
udah oke sini menurut gue ya. Ini aman banget nih buat kita strike. Buat temen-temen angler juga pasti pernah pakai ini juga di laut. Dia itu biasanya buat holo. Bener gak sih? Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi bersama reel yang baru. Thank you.